Hai, Assalamualaikum dan apa khabar anda semua? Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Dah makan? Okey, bagus. Dah makan. Baiklah. Saya Shilda Ismail dan anda sedang menonton secara live Isu Panas bersama Act Now. Dan kita sudah memasuki episod yang keempat. Kita sudah bersiaran selama 4 minggu ni menceritakan tentang isu komuniti, suara rakyat dan sebagainya. Isu komuniti kita tak boleh terlepas, kita tak boleh pandang enteng kerana seringkali ia berkisar tentang kehidupan kita. Kehidupan kita secara masyarakat dan kadang-kadang isu ini kita perlu ketengahkan dengan segera. Jadi kita mempunyai satu aplikasi yang dapat membantu kita bagaimana kita nak membuat aduan dan aduan itu akan disalurkan kepada pihak berkuasa tempatan yang betul. Okey, untuk itu kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama Act Now iaitu Encik Melvin Lam. Oh, sebelum itu silap saya. Kita akan saksikan video kompilasi. Melvin, tunggu dulu. Kita akan saksikan video kompilasi yang telah kami sediakan semua kita bersama dengan Encik Melvin Lam. Okey, itu dia antara video-video kompilasi beberapa gambar yang telah diambil melalui aplikasi Act Now dan kami kompilkan. Dan bagi yang tidak mengikuti saluran sebelum ini, episod kita yang selepas, mungkin kita nak tahu apa itu Act Now. Kita boleh refresh sikit apa itu Act Now dan bersama itu kita akan bersama dengan Encik Melvin Lam untuk terangkan apa itu aplikasi Act Now dan bagaimana ia dapat membantu penduduk setempat. Melvin. Hai, selamat malam Syeda. Selamat malam. Jumpa lagi, satu minggu memang fast, very fast. Ya, betul. Dalam satu bulan begitu cepat masa berlalu, yeah. Kan? I'm looking forward for 2021. Bulan ini akan hidup cepat. Yeah. Kami harap 2021 akan jadi tahun yang lebih baik. Ya, betul. Okey, Melvin, bagi mereka yang tidak pernah mengikuti talk show kita pada malam ini, mungkin ceritakan sedikit apa itu aplikasi Act Now. Aplikasi Act Now ialah satu app untuk menolong masyarakat Malaysia untuk menghantar apa ni ke aduan mereka kepada local council, majlis tempatan. Sudah kita tahu di seluruh negara kami Malaysia ada 155 majlis tempatan. Dan sebanyak 10% hanya aplikasi mereka sendiri. Macam Kelompok, TPKR ada aplikasi KLK tapi untuk tempat mereka sendiri. Dan tak boleh kongsi dengan majlis lain. So Act Now boleh guna kepada seluruh negara. Maksudnya Sabah dan Sarawak maksudnya pun boleh juga, ya? Ya, boleh. Sabah, Sarawak termasuk. Yeah. So, ini satu aplikasi yang senang dan tetap aduan yang dihantar akan ditepikan di dalam aplikasi kami. Okey. Jadi okey, aplikasi Act Now ni apa yang anda perlu lakukan untuk mengetahui, orang kata tak kenal maka tak cinta, jadi anda haruslah apa lagi download. Dan ia percuma kan, Melvin? Yeah, it's a free service. It's percuma. Free services. So maksudnya anda hanya boleh download Google Store dan juga Apple Store, boleh saja Android ataupun Apple boleh saja anda download dan anda boleh activate ataupun register, betul? Okay. Register dengan email senang saja dengan username yang you suka. Kami tak akan ambil IC number, nombor awak atau alamat yang tinggal residential. So kami hanya tanya register dengan email saja. Okay. Nama yang kita nak pakai. Okey, saya sangat menyarankan viewer-viewer yang di luar sana untuk memberikan komen anda dan saya akan bacakan komen anda melalui ruangan komen ini. Diharapkan komen-komen adalah komen yang positif, yang tidak berbau perkauman dan sebagainya. Dan okey, kita tengok di sini apa isu tajuknya. Tajuk dia ialah bagaimana kita boleh menyalurkan bantuan. Dan pada malam ini juga saya punya tetamu istimewa, tetamu undangan dan beliau adalah wakil rakyat, ahli parlimen untuk
Wangsa Maju. Ha, orang Wangsa Maju, please boleh buat anda, bukanlah aduan, mungkin boleh memberikan pandangan-pandangan anda melalui komen-komen ini. Okey, Melvin, sebelum kita menjemput tetamu kita, saya nak tahulah apa cerita tentang di BKL dan sebagainya kan. Mungkin tak apa ni, perlu seseorang misalnya dia dah buat saluran dekat Act Now, dia dah buat aduan, perlukah dia buat aduan dekat di BKL pula? Itu sesuka hati mereka. Kalau dia ada, sebab ada banyak platform you boleh buat aduan. Macam DBKL, you boleh telefon mereka, you boleh email kepada mereka, you boleh buat surat kepada mereka. Atau sekarang you boleh guna AdNow app. Okay. Bila you guna AdNow app, yang aduan itu akan sampai kepada mereka, kepada kami. Kami akan membajari, we will study itu sedation atau itu aduan itu benar tak benar. Itu cepat saja. Kalau kami okey itu bukan fake news, kami akan automatically hantar pass itu aduan dan akan sampai kepada majlis yang berkenaan. Dan selepas itu, kami akan follow up dengan mereka. Macam ambil report number, kami akan progressively updating reporter yang buat aduan itu. Kami bukan hantar, okay, close case. Kami akan follow up. Dan setiap follow up, kami akan buat satu report kepada siapa yang buat report itu. I see. So, okay. Sebenarnya siapa, kami yang buat aduan kepada majlis. So sebab itu, siapa yang data user akan protected. Okay. Mereka tak tahu. Majlis tak tahu siapa yang buat. Yang kami buat urusan itu dengan majlis dengan AdNow saja. Kalau apa-apa yang tanya kami. Okay. Maksudnya AdNow ini adalah satu saluran ya, dan mereka bertindak sebagai moderator untuk menyalurkan masalah aduan anda. Dan menariknya, anda bolehlah download aplikasi ini secara percuma. Anda boleh download gambar itu sebagai bahan bukti, gambar ataupun video. Daripada ya, kawasan misalnya anda berada di kawasan Wangsa Maju, anda rekodkan ketika itu dan sistem dalam aplikasi itu terus akan tuju ke mana saluran itu dibuat, sama ada di PBT, di BKL ataupun masalah lain-lain ya, di PBT yang lain. Okey, silakan Melvin. Kalau di tempat Wangsa Maju, kami pun akan highlight kepada di BKL branch Wangsa Maju. Headquarters di Raja Laut dan juga di tempat di Kuala Lumpur besar. So dia ada tipik ada banyak branch. So di branch lokal kami akan juga hantar aduan kepada mereka untuk bertindakan. Okey, Melvin, memandangkan kita cerita tentang Wangsa Maju, kita tak sabar lagi nak bersama-sama dengan iaitu Ahli Parlimen Wangsa Maju, iaitu Datin Paduka Dr. Tan Inkunan, dapat bersama-sama dengan kami pada malam ini dan beliau akan bersiaran dari rumah sendiri. Okey, kita menjemput Datin Paduka Dr. Tan Yikyu. Apa khabar? Selamat malam. Selamat malam. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Macam mana perjalanan persidangan parlimen hari ini, YB? Okey. Semua ahli parlimen tertunggu-tunggu hari Khamis yang mana kita akan undi lah bajet ini. Berita yang kami akan tunggu. Semua akan tunggu tentang berita tentang sama apa ni, Belanjawan 2021 akan diluluskan dan kita harapkan semuanya adalah yang baik-baik belaka, betul YB? Okey, YB menceritakan tentang sebagai seorang wakil rakyat ya, apakah peranan, sebab kita dalam topik cerita tentang operasi kilang haram dan juga sampah sarap ya, kita akan cerita tentang itu, bagaimana penduduk membuat aduan kepada YB. Skrinnya ada operasi kilang haram, ada operasi, ada you know, ada sampah sarap, ada tak ia berlaku di kawasan YB? Masalah seperti ini memang banyaklah ya. Tapi isu berkenaan dengan kilang haram, untuk maklumat saudari ya, Wangsa Maju adalah dalam Kuala Lumpur. Di situ tak ada kilang
maupun kilang sah ataupun kilang kilang haram. Memang tak ada isu ini. Ya, kadang-kadang kita ada isu tangkil haram di tepi jalan. Yang bila ia berlaku, biasa saya akan rujuk kepada penguat kuasa di PKL untuk mengambil tindakan, dan selalunya saya menasihatkan di PKL supaya menempatkan semula mereka ke tempat yang lebih sesuai. Ya. Ya, ya, betul. Okay, YB, Wangsa Maju ni dilihat sebagai the heart of Kuala Lumpur, ya. Jadi banyak, kalau kita lihat dari segi dia punya socio economy, banyak apa ni, penduduk di kawasan perumahannya adalah perumahan kos rendah, ya. Jadi bagaimana YB menangani masalah perumahan kos rendah, dan ada juga perumahan di situ adalah agak lama. Jadi apakah isu-isu yang tampil dalam kawasan Wangsa Maju itu, YB? Memang betul, penghuni di flat-flat Wangsa Maju menghadapi banyak masalah, ya. Khususnya bagi mereka yang duduk di flat-flat yang dibina pada 80-an ataupun 90-an. Semua flat ini telah berusia, ya. Dan khusus mereka adalah flat kos rendah. Mengikut pemerhatian saya, terdapat tiga masalah yang sama di semua flat kos rendah di kawasan saya, iaitu yang pertama kekurangan kemudahan. Kita kena faham bila kos ini flat kos rendah dibina pada 80-an, tujuan utamanya ialah untuk menempatkan semula setinggan di sekitar Wangsa Maju. Oleh itu, kualiti, ya, semua flat-flat ini berkualiti rendah, dan kekurangan kemudahan asas seperti kekurangan tempat letak kereta yang mencukupi, kurang permainan kanak-kanak, tempat permainan kanak-kanak, tempat rekreasi, dan juga tiada tempat untuk menyimpan mayat untuk orang yang bukan Islam. Ya, ini merupakan satu masalah lah. Yang masalah yang kedua ialah kekurangan maintenance sebab semua kebanyakan unit ini diduduki oleh setinggan dulu, ya. Jadi keadaan ekonomi mereka bukan begitu baik. Jadi fees maintenance agak rendah dan tidak mencukupi untuk menggantikan air tangki ataupun lift-lift yang sudah rosak. Ya. Ini merupakan perkara yang kedua, masalah yang kedua. Dan saya telah dimaklumkan oleh DPKL dan KBKT bahawa kerajaan tidak boleh menggunakan tanah duit untuk membantu mereka menggantikan lift-lift dan air tangki yang sudah rosak, sebab flat ini yang telah dijual kepada setinggan itu dianggap sebagai hak milik persendirian. Jadi kerajaan tak boleh keluarkan duit tanah untuk membantu mereka. Ya, itu masalah yang kedua saya rasa amat penting diselesaikan dengan segeralah. Ya. Yang ketiga ialah kekurangan rancangan untuk menjalankan pemulihan di kawasan yang sudah usia yang rantau, very rantau, dalam keadaan yang teruk. Ya. Ini masalah yang penting. Okey, saya nak tanya berbalik kepada Melvin. Adakah misalnya soal misalnya PPR, misalnya mereka ini buat apa ni, aduan, they want to make, they lodge a complaint from ada. Kami ada terima banyak aduan berkenaan PPR. Semuanya berkenaan dengan apa ni, kekotoran. Kotoran, ya. Parking, kekotoran. Sebab ada banyak apa ni, rubbish, apa garbage, seluruh tetap tingkat pun ada. Mereka tak buang
di tempat bawah. Saya ingat orang lift mereka sudah rosak, dia tak boleh turun bawah. Dia suka campak barang dari atas ke bawah. Kami di dual show lalu, saya brought up satu case. Ini betul 2018. Saya ingat bulan November atau Disember di TPKL flat, satu PKL flat, yang satu orang campak kerusi dari atas dan membunuh satu budak usia I think 13 atau 15. Dia yeah. die on the spot. So itu kemalangan yang tak ingin. Sebagai baru-baru ini emak dia yang the deceased mother sue DBKL untuk RM1 million. Oh, so, okay. So kami ada terima banyak komplain berkenaan dengan kotoran dan kapak. Dan di Penang, itu di Penang, itu yang tinggal di bawah ground floor, mereka extend dapur mereka ke kapak, pabrik kapak. Tapi tak boleh buat apa-apa tindakan. Even Adun pergi sana, cakap okay. Tapi bila meeting over, mereka extend balik kitchen mereka. So banyak this kind of problems faced. Yeah. By the residents. Okay, macam YB misalnya contohnya, because ini adalah orang kata bangunan-bangunan yang lama, dan pastinya maintenance-nya agak tinggilah, maksudnya banyak perkara-perkara yang harus dibaiki dan sebagainya untuk kesejahteraan penduduk perumahan, ya. Pada pandangan kesulitan, adakah ia satu yang sulitan untuk menyelesaikan masalah? Pertamanya sebab ia melibatkan maintenance. Nombor dua, sikap juga. Bagaimana YB boleh berikan pandangan bagaimana tentang sampah sarap dan sebagainya? Ya, saya setuju dengan saudara Melvin. Antara aduan yang saya terima, kebanyakan adalah masalah kutipan sampah yang tidak memuaskan. Yang kedua ialah kekurangan tempat letak kereta, khusus di flat-flat, kawasan flat-flat. Ya, berkenaan isu kekurangan letak tempat letak kereta, saya didapati ya, beberapa pihak di kawasan saya, merujukkan kepada masalah di kawasan saya, terdapat beberapa pihak tertentu telah mengambil kesempatan ya untuk membina stor-stor ataupun pejabat mereka ya atas nama persatuan KRT ataupun berbagai alasan lah untuk kegunaan mereka sendiri di atas tanah lapang ataupun tempat letak kereta ya oleh sebab mereka puak-puak ini dikatakan konon ada backing politics ataupun backing pihak yang tertentu, maka MC setempat tak berani ya halang bangunan stor-stor dan pejabat ini dibina di kawasan mereka. Ya, saya rasa ini COP kena SOP, bagaimana dapat selesaikan masalah ini sebab di kawasan flat-flat ini sudah pun kekurangan kawasan lapang ya, sehingga kanak-kanak tiada tempat untuk main ya. Sekarang tambah lagi ya kejadian seperti ini ya. Okey, continue Melvin. Go ahead. Kalau bangunan itu di 80-an, kerajaan tak ada apa fikir tacap unit, boleh ada kereta sendiri. Yang mereka fikir dulu itu thinking tiap-tiap guna motorbike atau apa ini. Sekarang kereta easy to get. You can buy a car easily. You can pay installments easily. So sebab itu memang car park tak cukup. Dia tak ada basement, tak ada car park bertingkat semuanya. Sebab itu mereka memang ada double parking. Yang satu flat saya tahu, mereka semua malam guna free gear. So yang lain nak park, they boleh push di kereta mereka tepat atau balik. Yeah. You know? So memang car park tak cukup. Yeah.
Ya. Okey, YB tentang berkenaan dengan tentang penduduk perumahan di ini, adakah pihak di BKL seringkali datang membuat inspection dan sebagainya tentang maintenance dan sebagainya? Bagaimana? Untuk flat-flat yang sudah mempunyai MC sendiri, memang di BKL tak ada kuasa masuk atau buat kerja. Ini pun sudah jadi satu masalah bagi kita semua sebab di kawasan perumahan flat kos rendah itu, mereka tak mampu memperbaiki jalan ataupun memperbaiki taman-taman peralatan permainan kanak-kanak. Dan bila kita minta TPKR masuk membantu, tetapi mereka tak boleh, tak ada kuasa. Ini di bawah pengurusan MC. Ya, itu masalah. Tapi pada pandangan saya, masalah seperti ini memang dia ada masalah yang benar, is a real problem, dan masalah yang serius, khusus macam kerosakan lift-lift dan air tangki. Ya. Ini melibatkan nyawa dan keselamatan beribu-ribu penghuni di flat-flat ini. Itu walaupun pada masa kini oleh sebab undang-undang tidak membenarkan kerajaan masuk untuk memperbaiki lift-lift dan air tangki, namun saya berpendapat sebab ini adalah isu yang penting, jadi sudah tentu kita boleh mengubah undang-undang yang baru atau meminta undang-undang yang sedia ada supaya kerajaan boleh masuk dan membantu penduduk sana menyelesaikan masalah. Bagaimana pula dengan jawatan kuasa di penduduk? Adakah mereka bekerjasama dalam hal ini untuk membantu mereka secara kolektif, YB? Bagi kondo yang berharga sederhana ataupun berharga tinggi, tak ada tak ada masalah untuk MC mengambil tindakan sendiri. Tapi bagi flat-flat yang kos rendah itu, tak mampu sebab maintenance fees yang dikutip itu tak memang tak cukup. Sebab harga lift dan juga harga air tangki itu agak tinggi. Ya. Jadi saya rasa kerajaan terpaksa ambil tindakan dan terpaksa acknowledge masalah ini, ya, dan masih mencari jalan untuk penyelesaiannya. Ya, saya sokong idea ini sebab memang kalau itu pangsapuri yang tinggi, orang yang senior, you tak akan panggil mereka naik turun dengan tangga. Kalau emergency case nak pergi hospital, bagaimana? So memang menyusahkan residents yang tinggal sana. So saya harap ada undang yang baru atau apa pun untuk tolong mereka untuk membaiki keadaan mereka tinggal, because like it or not, there's a lot of people affected, you know. Saya rasa bukan saja affected di Wangsa Maju saja, kalau dikira Wangsa Maju sebagai a case study, kita boleh lihat juga di kawasan lain juga ada PPR dan lain juga mempunyai masalah yang lebih kurang sama, ya. Dan kita menjadikan Wangsa Maju ni sebagai satu contoh untuk kita kemukakan kepada peringkat atasan dan peringkat Kementerian KPKT supaya melihat perkara ini. Dan saya rasa ia sebab masalah penduduk, ya, seperti yang katakan tadi YB, misalnya contoh bila ada kematian dan sebagainya, agak sukar. Boleh cerita tak pengalaman YB kalau misalnya pernah mendengar kematian berlaku dan bagaimana pihak yang berhormat untuk turun padang dan membantu? Pernah tak ada? Ya, memang saya sudah banyak kali membangkitkan isu ini kepada TPKL dan juga KPKT di Parlimen, ya. Supaya mencari satu jalanlah untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi malangnya sehingga hari ini saya masih belum dapat jawapan yang baik, ya, yang boleh membantu rakyat menyelesaikan masalah seperti ini. Yeah. Saya terima banyak aduan yang
daripada anak buah saya. Selain daripada mereka datang ke pejabat saya, pejabat saya dibuka 6 hari seminggu, dan saya ada 5 orang staff tetap dan 3 orang sukarelawan untuk membantu rakyat menyelesaikan masalah, termasuk masalah seperti ada orang yang meninggal dunia, tak ada tempat simpan mayatnya. Tapi mereka cubalah cari tempat yang lain. Ya, ini saya suka membantu. Sukarela. Oh ya. Ya, ya. Ya, sebab memang tak ada tempat diperuntukkan. Saya ada satu cadangan. Okay. Saya sudah bagikan cadangan berkenaan dengan keperluan mengadakan rancangan pemulihan di kawasan-kawasan yang dalam keadaan yang teruk, yang mana flat-flat berusia dan dalam keadaan yang memang teruklah. Kalau kita biarkan situasi seperti ini diteruskan, saya rasa tak lama lagi kawasan ini akan menjadi ghetto di Wangsa Maju. Ya, ini pandangan saya lah, dan saya rasa amat penting kita ada rancangan untuk pemulihan kawasan-kawasan seperti ini. Ya, saya ada telah mengkenapaskan 2 kawasannya di Wangsa Maju, iaitu flat Tanah Kota dan juga flat Setapak Indah Jaya. Ya, dan cadangan saya telah dipancangkan kepada DBKL dan Menteri Wilayah tentang pemulihan kawasan ini. Saya a bit curious, adakah sepanjang ialah perkhidmatan YB ini, I'm very sure ya, selalu mengajukan soalan-soalan ini kepada DBKL, adakah pihak ada progress dalam penyelesaian ini ataupun masih ditakuk yang lama, still you know ongoing and etc. Macam mana YB? Is there a progress? Are they looking into it ataupun masih lagi you know keadaan yang lama? Berkenaan dengan rancangan pemulihan, saya rasa mereka tidak ambil beratlah terhadap isu ini. Tetapi aduan yang biasa saya terima adalah aduan biasa, potong pokok lah, terap jalan ataupun lampu jalan telah rosak, ataupun kekurangan kutipan, masalah kutipan sampah dan permohonan bantuan makanan. Ini saja. Dan bila kita ada masalah seperti ini, biasanya saya akan rujuk kepada jabatan di DBKL yang berkenaan ataupun jabatan kementerian. Ya. Okay. Dan saya akan kerja bersama dengan pihak berkuasa untuk menyelesaikan masalah ini, dan kita ada follow up tindakan usulan. Ya. Okay, YB, tadi kita pergi cerita panjang permulaan program kita pagi tadi, tadi cerita tentang Act Now. Okay, Act Now ini bukan replacement of wakil rakyat. Apa pandangan YB tentang Act Now? Ya, sedikit sebanyak meringankan beban sebagai seorang wakil rakyat. What do you think about this, YB? Saya rasa Act Now sebagai satu aplikasi untuk memudahkan orang ramai membuat aduan ini memang satu aplikasi yang sesuai dan baguslah. Ya, buat masa ini DBKL mempunyai ya aplikasi dinamakan KLK ya untuk tujuan yang sama. Walau bagaimanapun penduduk ya membuat aduan ke pejabat saya juga. Ya, walaupun ada KLK, tapi mereka turut membuat aduan ya di pusat khidmat saya. Ini kemungkinan
mereka rasa lebih selesa ataupun lebih yakin bahawa masalah mereka dapat diselesaikan sekiranya mereka tahu siapa yang menerima aduan mereka, ya, atau kemungkinan mereka masih belum kenal ataupun tidak dimaklum tentang aplikasi KLK. Jadi pada pandangan saya, kalau kita ada tambah satu lagi aplikasi like Act Now, ini idea yang bagus sebab dia akan memudahkan proses membuat aduan dan mempercepatkan mendapat penyelesaian masalah mereka. Dan saya amat berharap supaya TPKL menerima semua aduan disampaikan kepada mereka maupun daripada aplikasi Act Now ataupun aplikasi yang lain ataupun pengadu sendiri. Ya, saya rasa after all mereka adalah mereka bertujuan ada tujuan yang sama. Yang mempunyai tujuan yang sama iaitu membantu rakyat memudahkan proses membuat aduan. Sebagai pemudah cara. Melvin, mungkin ada soalan kepada YB? Mungkin kita ada soalan-soalan yang mungkin Melvin ada? Saya dalam rancangan ini saya ingat YB very concerned about the PPR flat, the lifestyle, you know, of the residents. So I think we hope that that issue solved. Sebab Melbourne pun community Malaysia, rakyat Malaysia. So this also deserve to be taken care. That's why I view YB points. You know, so I support YB dengan her heart to help up the residents of this PPR. I memang experience myself nak jalan kaki 10 tingkat naik atas demi bawah tak cari kawan, you know, dan itu berbau busuk di itu ditangkap. Saya memang ada experience saya sendiri. Tak seronok. Ya, masa waktu gangguan air lagi teruk. Macam yang recent itu air dah ada, you nak kena bawa tong air turun angkat air naik atas 10 tingkat. Okey, kita ada satu komen ini, komen untuk ahli parlimen yang prihatin isu yang membebankan rakyat. Tahniah YB. Tahniah kepada YB kerana prihatin tentang isu-isu PPR. Okey, ini daripada Sri Dewa dan juga daripada AR Suhaiman. Dia beliau berkata, DBKL lantik konsultan untuk upgrading rumah pangsa. Biar profesional buat cadangan. Memang betul. Consultants untuk mereka yang merancang yang professional opinion Tapi saya rasa input daripada penduduk juga sangat penting, ya, bukan semua serahkan kepada consultant. Mungkin tak berapa faham masalah penduduk. Jadi saya rasa sekiranya ada kajian dibuat, patutlah rujukan kepada hasrat dan pandangan penduduk ke sana juga. Okay, kita ada ni daripada Jasli Lee. Dia kata pemantauan yang telus perlu diberi perhatian. Well done YB. Ya, pemantauan maksudnya dia dari pihak pusat khidmat perlu dilakukan pemantauan yang bagaimana tu? Mungkin diletakkan di dalam social media atau bagaimana? Saya sentiasa melawat kawasan saya. Kalau sidang tidak parlimen tidak bersidang, satu minggu saya turut padang 4-5 kali, ya, untuk memahami kawasan saya, masalah di kawasan saya. Selain daripada itu, seperti saya sebutkan tadi, saya ada pusat khidmat yang buka 6 hari seminggu dan saya ada kaki tangan tetap dan juga volunteer untuk membantu saya menyelesaikan masalah. Saya juga ada 4 halaman Facebook, Facebook page, 4 untuk memudahkan anak buah saya nak hubung saya,
saya rasa inilah dan saya selalu dapat feedback ya daripada Facebook followers. Ya. Saya rasa feedback ini pentinglah bagi saya memperbaiki kerja saya sebagai ahli parlimen. Ya, ini yang perlu orang kata viewers ataupun pengguna dan rakyat perlu tahu ya. Mereka ingat YB atau wakil rakyat ini tak baca komen, tak baca apa caption-caption dan sebagainya. Sebenarnya YB, sebenarnya wakil rakyat perlu membaca komen-komen ataupun sama ada negatif atau positif di ruangan social media, betul? Ya, ya. Saya sentiasa baca komen-komen myself, ya. Saya sendiri yang baca. Saya juga dibantukan oleh pegawai saya. Ya. Okey. Nampaknya itu sahaja ruang dan masa yang kita ada. Melvin, nampak ada suatu soalan? Ada lagi? Efforts to take care of her constitutions and saya satu perkara yang baik yang MP di Kelompok. Saya harap Wang Sam Maju akan jadi satu contoh kepada Constitution 9. Saya juga ucapkan tahniah kepada Act Now dan saya yakin pada masa yang akan datang kita boleh bekerjasama untuk mempandang. Memang boleh. Saya harap cepat semungkin cepat. Ya, okey. Baiklah, itu saja nampaknya ruang dan masa yang kita akan bersama dengan Yang Berhormat Datin Paduka Dr. Tanya Q dan beliau adalah ahli parlimen untuk Wangsa Maju. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang apa ni persoalan ataupun aduan, bolehlah terus ke FB YB, boleh bagi satu akaunnya, yang mana satu? Dr. Tan EQ, yang lagi satu Wangsa Maju Community News. Satu lagi aduan Wangsa Maju. Itu dia antara ruangan-ruangan. Okay, kalau misal kata masa kalau tak jumpa ruangan-ruangan ini boleh saja boleh ajukan kepada Agnow. Agnow kan senang kan download tak payah apa ni terus. Saya ucapkan terima kasihlah atas bantuan Agnow bagi meringankan beban ahli parlimen. Thank you. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih YB. Okay, that was a good one, Melvin, dengan YB. Ya, antara masalah-masalah di PPR dan I'm very sure anda juga menerima aduan-aduan terutamanya masalah seperti double parking, kan? Yeah. Double parking, sampah sarap, masalah. I don't take pity of the residents of PPR. The MC have no money to upgrade and they have to live in such conditions. Okay. So saya harap kerajaan boleh budget look untuk mereka. Look into it and budget untuk mereka. Untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Okay. Bagi viewers di sana, anda bolehlah mengajukan soalan dan juga anda boleh memberikan komen sekiranya anda ingin mengetahui tentang Act Now. Okay, kita sama balik dengan Melvin. Adakah anda mempunyai sebarang cabaran dalam menangani masalah? Misalnya anda ajukan aduan kepada contohnya kepada PBT. Apakah cabaran yang anda hadapi? Yang awal tahun ini, kami satu tahun. Bulan depan kami satu tahun seperti yang ini. Yang lalu kami start memang majlis tak mau ambil ke aduan kami sebab apa you buat, ambil aduan orang lain panggil mereka buat terus dengan kami. Kami cakap kami memandu mereka sebab saya tahu itu apa untuk buat satu aduan memang stres sebab you nak panggil mereka bukan setiap telefon call akan diambil, you nak probably 10 times panggil, probably satu time you can line connected dan mereka tanya banyak seorang, right? Dan kami ini semua akan act on behalf or untuk user. Yang user buat itu ambil gambar atau video saja.
cakap apa yang mereka tengok descriptions, hantar kepada kami. Kami akan memandu mereka. So kami akan menjelaskan kepada majlis, kami sini untuk memandu rakyat. And kami bukan charge. Dulu dia ingat now charge mereka. Oh, mereka, you charge berapa fee? Dia kata, no, ini satu free service. Community First Free CSR. It's a free service. Kami tak charge, mereka tak charge government pula. So hingga sekarang, mereka semua ambil ajuan kami sebab dia mereka tahu at now. Apa tujuan kami yang tujuan yang suci, yang sincere, tak charge rakyat, tak burden rakyat, dan kami mengurangkan masa mereka sebab mereka tak nak cari makan, masa tak cukup. Yeah. Untuk mengambil satu WhatsApp untuk hantar saja. So kami yang buat untuk mereka represents them. So sekarang memang lebih senang mereka tahu kami dan mengambil laporan kami. Ya. Yeah. Sebelum ini mungkin ada masalah nak convince pihak berkuasa tempatan. Siapa ni ya, aplikasi mana ni yang datang ya, seperti membawa bebanan kepada mereka. Jadi ACNOW kini sudah lebih sudah setahun ya, hampir setahun. Hampir setahun. Yeah. Jadi kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pihak yang terbabit, pihak berwajib ini, adakah sukar ataupun makin senang untuk ACNOW? Saya boleh cakap makin senang. Makin berpuas hati. Ya. Jadi mereka sudah acknowledge ya kehadiran kewujudan ACNOW. Okey, Melvin, saya sangat tertarik tentang tentang real time. Maksudnya apa aduan yang diambil berserta dengan foto dan video, ia adalah real time. Maksudnya tengah ambil tu boleh ambil. Apakah teknologi yang digunakan? Sebab kami nak, teknologi bukan terlalu in-depth atau complicated, tapi kami nak real-time sebab untuk to cut anti-fake news. Kalau kami boleh guna, kalau kami guna dari gallery phone, barangkali itu case sudah selesai atau itu nama punya case atau bukan case yang betul. Sebab itu kami guna real-time. Apps kami saja photograph atau video mesti dari real-time. I mean, in terms of technology, it's nothing to shout about. It's very basic. But we want to cut anti-fake news. We support anti-fake news. Yeah. Maksudnya, kami memang ada buat survey dengan majlis. Mereka pun terima banyak fake news. Yang laporan untuk mereka, yang sampai kepada mereka, bukan laporan yang benar. So sebab itu kami okay, we cut that. We have real time contents. Waktu, masa semua ada, lokasi ada. Itu kami, app kami akan identify majlis yang kebetulan untuk pengguna juga. Okey, bagi anda di luar sana, anda bolehlah, saya rasa setiap orang yang memiliki mobile phone haruslah mempunyai aplikasi ACNOW. Sama ada kita pakai atau tak pakai, tapi saya rasa kemungkinan untuk menggunakannya pasti ada. Sebab contohnya bila kita berjalan, tengok-tengok ada sampah sarap dan sebagainya, kita boleh terus rakamkan foto ataupun video. Dan terus hantar kepada ACNOW. Illegal dumping rubbish ada satu masalah di semua taman-taman. Mereka suka buang sampah di berata-rata sesuka hati. So satu masalah yang kami hadapi sekarang. Okey, bagi mereka yang ingin juga mengetahui tentang ACNOW dan juga apakah aktiviti yang dilakukan ACNOW, bukan saja mereka menjadi mediator ya untuk menyalurkan bantuan, mereka mempunyai blood drive campaign kan, betul? Boleh ceritakan campaign bulan ini kami akan setiap hari Ahad bersama dengan Pusat Darah Negara ada satu campaign untuk mengutip darah di Tesco. Di selective Tesco bulan ini dan baru semalam saya pergi ke jumpa tim mereka. Kami harap tahun yang akan datang kami akan buat lebih besar campaign drive sebab
mereka pun hadapi isu sebab tak boleh pergi tempat besar yang kilang besar sekarang untuk kutip darah. So they have to be on small scale because of the pandemic, you know. Tak banyak ramai orang sangat yang schedule. So we're helping up, you know, we're helping up community service. Okay. Melvin, I mean, perhaps what are your plans untuk 2021 seperti yang awal tadi anda excited to embrace 2021. Mungkin now ada plan. Okay. Tahun ini tu 2020 will be over. Kami satu tahun bulan depan kami ambil tahun ini untuk mempelajari, we learn our first year to learn. App sudah ada, tapi beside the app, kami nak tahu lah our relation with the majlis. Sekarang memang ada kami build satu good relation with the majlis dan apa yang pendapatan mereka, pendapatan user, what expectation from them, you know. So ini tahun kami ambil untuk learning year. So lain tahun depan, kami harap lebih orang percaya kami. Lebih download sebab kami pun nak subscribers yang besar. Kalau subscriber besar, suara kami komiti lebih besar dan akan didengari listen by the authorities. Sebab itu yang kami harapkan, subscriber base increase. Okey, kita bacakan komen di sini. Jasli sekali lagi beliau berkata, badan-badan NGO dan penduduk setempat perlu berganding bahu membantu kerajaan tidak mengira bangsa dan agama, dan saya setuju tentang itu. Kadang-kadang kita cuba dan cuba mendapatkan bantuan, akhirnya kita haruslah membina dari dalam, maksudnya kita wujudkan penduduk setempat dan mungkin NGO-NGO setempat untuk bantu tanpa mengira bangsa dan agama. Terima kasih ya Jasli. Okey, mungkin kita kita mempunyai masa sedikit lagi. Melvin, saya nak tanya ya, macam misalnya sekarang ni ada banyak inisiatif-inisiatif yang sudah ada senarai aduan-aduan yang telah ada dalam apps tu. Mungkin penambahan kriteria dalam ataupun kategori aduan. Contohnya masalah rumah tangga, boleh ke? Misalnya juran bergaduh. Juran bergaduh ataupun so ada expense kepada consumer protections. Itu sudah ada. Dan kami harap juga ada tahun depan boleh buat satu roll up extra new service kepada mental issue. Mental health issue. Mental health issue. So kami harap next year kami boleh ada satu service yang baru untuk kami mendengar apa yang macam your pressure, your working pressure, your relation pressure, we lend you our years to you. Kami akan cuba pakai psychologist untuk to talk to them, you know, and share kind of things. So kami harap tahun besok 2021 we can actually grow up this new service. Saya rasa itu agak juga tepat kerana ekoran daripada pandemik COVID-19 ini, ramai yang mungkin mengalami stres dan juga pressure ya di dalam berbagai bentuk, banyak yang kehilangan kerja dan sebagainya, dan itu adalah satu aplikasi yang mungkin diperlukan ya, terutama sekali kita dalam keadaan yang tak menentu, you know. I think last week dalam period ini kami hadapi 200 lebih commit suicide, 200 over people during this period commit suicide sebab ada ni pressure, some of them lost their job atau apa ni, household problem, all this thing. So I think it's a big issue sebab WHO, World Health Organization, cakap di Malaysia one third of Malaysians suffer from mental issue. Tetapi orang satu akan ada menghadapi pengalaman mental.
Ya, yeah. Okay. Kita mungkin ada plan untuk 2021 dan mungkin satu hari nanti kita ada talk show untuk bersama dengan Marvin. Bercerita tentang mental health issue ini, satu topik yang juga saya sendiri secara peribadi sangat suka untuk kita bicara. Kerana kita tidak tahu siapa yang sedang menghidapinya. Nampaknya masa mencemburui kita. Kita sudah bersiaran selama 50 minit ini, Melvin. Ini adalah episod yang keempat dan saya berharap kita akan bersama-sama lagi dengan Agnow. Any advice or anything that you like to say kepada viewers di luar sana tentang Agnow? Okay, to the viewers, cakap dalam bahasa Inggeris. Yes. Take responsibility of the environment. Regardless where you are, don't just say I only care the place I stay or I work. Everywhere you travel, we empower you to take charge. Make sure our environment is conducive for us and for the generations to come. Yeah, bukan that was a good one. Yeah. So we cannot be selfish. We have to take care out of the environment because it will affect us in a very short while. You know, like open fire, throwing toxins into the river. You don't care. I don't stay next to the river, but it will affect you because we face water rationing. We don't have water probably for a few days. That will affect you too. So please take responsible for our well-being. That's what I like to say. Okay, terima kasih Melvin. Okay, sekian saja dari saya Syudai Ismail dan juga pengasas bersama Agnow, Encik Melvin Lam. Anda haruslah dengan segera memuat turun aplikasi Agnow melalui Play Store dan juga Apple Store dan ia adalah percuma. Okay, sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Right, stay safe. Good night. Bye-bye. Bye.